Okay, hai, assalamualaikum kepada semua. So, terima kasih saya ucapkan kepada yang join pada hari ini adalah sesi pertama kita punya live session sharing lah kan kawan kita yang kita jemput Kak Zarina Tazari. Okay, para perkenalkan diri saya Farah dan kita punya jemputan Kak Zarina Tazari akan share tips-tips, okay, sharing-sharing macam mana. Oh, Kak Zarina Tazari bukan lah. Kita tak sabar nak dengar sharing Kak Zarina pada hari ini. Okay, dan Mira akan menjadi kita punya host untuk pertandingan soalan kita berfikir dekat Zainal Tazari untuk kita punya sesi daripada ni. Okay, so terima kasih Farah. Saya Mira. So hari ni saya lah akan bertanyakan soalan kepada Kak Zarina Tazari. So di hari ni dia akan jadi wakil pertama untuk sharing session kita pada petang ni. So, hai Kak Zarina, dengar tak suara saya? Okay, dengar. So terima kasih juga semua sudi luangkan masa untuk dengar. So Kak Zarina, soalan dia tak susah, senang-senang je yang kita nak tanyakan pada petang ni. Santai-santai sahaja kan. So harap dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada anda semua. So soalan pertama, dah berapa lama Puan bersama dengan Tudung Si Comel? Okay, saya dah bersama dengan Tudung Si Comel daripada bulan 1 tahun 2016. Sebenarnya saya bermula dengan affiliate. Selepas tu HQ ada buka rakan usahawan dan saya join rakan usahawan tu. Sampailah sekarang. Kira lebih kurang 8 tahun lah lebih kurang bersama Tudung Si Comel. 8 tahun bersama Tudung Si Comel. Kalau ada anak tu dah darjah 2 dah sekarang kan. Adakah anak yang umur 8 tahun? 8 tahun tak ada. So soalan yang seterusnya, senang ke Puan jual produk tudung sekolah ni? Produk tudung sekolah ni bagi saya agak mudah lah. Bagi saya selagi ada sekolah, selagi tu tudung sekolah akan sentiasa ada permintaan. Ditambah pula dengan prospek kita pula dilahirkan pada setiap hari. Jadinya akan sentiasa dikelilingi oleh prospek lah. Dan kita juga sebenarnya tanpa sedar kita dikelilingi oleh ibu-ibu, di mana ibu-ibu tu semua ada anak yang bersekolah. Dan sebenarnya kalau saya nak cakap, dikeliling kita pun ada prospek lah sebenarnya. Tudung sekolah ni bagi saya walau macam mana mudah untuk dijual, untuk kita buat sale tu kita perlukan ilmu marketing. Dan ilmu tu lah yang patut kita cari, macam mana kita nak buat sale. Macam kalau macam mana mudah kita jual pun tapi kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana kita nak jual. Prospek depan mata dah tapi kita tak tahu macam mana nak tarik dia beli dengan kita. Macam tu. Wah, panjang lebar Kak Zarina terangkan. Nampak macam betul-betul dia bersemangat. Maksudnya dia senang yang jual tudung sekolah ni. Dia dah tahu dah. Senang tapi dengan ada ilmu lah. Kira Kak Zarina pun setiap hari ada ke yang membeli tudung sekolah? Alhamdulillah setiap hari ada. Okay, alhamdulillah. Okay, so kita move ke soalan seterusnya lah kan. Apa yang membuatkan Puan All Out berniaga bersama Tudung Si Comel walaupun banyak cabaran dan rintangan yang dilalui daripada tahun mendaftar sehingga kini? Okay, yang buat saya All Out sebenarnya adalah ibu bapa saya. Sebenarnya saya masa zaman anak dara dulu lah konon lah kan. Satu hari bila saya dah bekerja, saya akan bagi duit poket dekat keluarga, dekat mak ayah saya lah. Tapi bila saya kahwin, suami saya tak bagi saya kerja. Jadi saya macam terputus lah benda tu. Saya macam apa tak dapat tunaikan niat saya tu. Tapi bila saya join Tudung Si Comel, saya sambung balik niat tu untuk bagi duit poket dekat parents saya. Dan alhamdulillah memang saya dapat tunaikannya lah. Tapi bila saya macam dah mampu untuk bagi selalu, saya macam tukar pusing balik niat saya tu, saya nak mewahkan keluarga saya pula, nak mewahkan parent pula. Sebenarnya parent saya sendiri dia ada je duit pencen. Sehingga kan parent saya pun kata tak payah saya keluarkan duit sampai parent saya kata membazir. Tapi bagi saya, untuk parent saya, bagi saya tak ada membazir lah. Dan alhamdulillah setakat ni saya dah Tuhan bagi izin untuk saya bila hari raya saya boleh bagi duit raya yang amountnya dekat mak dengan abah saya setiap orang. Lepas tu saya juga boleh bagi bila makan tu, parent pula makan, saya boleh bayar yang sekali hadap tu. Okay, lepas tu bila saya pergi bercuti juga, saya dah boleh mampu bayar untuk family tidur kat hotel yang satu malam sahaja pun amount dia juga. So, macam saya tak pernah sangka yang saya boleh buat bagi amount macam tu. Macam kalau dulu saya rasa macam mengikir duit, mencari duit. Sampai mak ayah pasal kata jimat duit, jimat duit. Tapi saya rasa dengan family saya rasa saya tak perlu berjimat lah dengan mak ayah saya selagi dia ada. So, dia dah tua, saya macam tak apa duit, tak apa saya boleh cari lagi duit untuk dia. Lagi satu pula pasal adik saya. Saya macam, saya nak macam bila adik saya susah, saya orang pertama yang akan datang tolong dia. Sebab saya ingat masa saya belum kenal tu dia si Comel lagi, arwah adik saya pernah nak pinjam duit dengan saya. Tapi saya tak ada duit, saya tak kerja, saya tak ada apa. Tapi saya bagi juga lah dia lukur, tu mengharapkan duit suami. Saya sedih sebab macam apa adik saya boleh makan dengan RM50. Dia dah kahwin dah masa tu, saya hanya mampu pergi RM50 je. Dan itu je lah, dan saya rasa macam sedih sangat. Saya jenis yang bila masalah adik saya tu adalah masalah saya. Selagi masalah adik-adik saya tak cerita, saya yang
pening kepala daripada jauh. Dan alhamdulillah sekarang walaupun yang adik saya minta tolong saya dengan saya tu dah arwah, tapi kalau dia saya ada sekarang, saya pasti akan mewahkan dia juga seperti mana saya mewahkan dengan saya. Dan alhamdulillah saya ada seorang lagi adik perempuan. Adik perempuan inilah yang saya, dia bagi tak, saya tahu je dia susah, saya pasti akan jadi orang pertama di hadapan hulur kan. Maksudnya saya hulur tu macam kalau saya bagi duit pun tak, tak payah ganti, tak payah apa, ambil saja yang saya bagi. Oh, itu macam kiranya tu, macam itu lebih kepada keluarga lah dan anak-anak jugalah. Maksudnya akak all out untuk semua benda ni. Kan kiranya ada emosi dekat situ. Sangat menyentuh perasaan. Ini pasal keluarga je kita jadi macam alah. Macam itulah sedih. Faham. So sekarang dah all out lah. Dah dapat bagi dah apa yang diorang nak. Apa yang diorang teringin kan. Akak betul. Alhamdulillah sekarang semua dia dapat bagilah sekarang ni. Kita sedekahkan juga Al-Fatihah untuk arwah adik akak. Adik pun mesti happy tengok akak dengan kejayaan akak dia sekarang ni. So, terus kuat kak, jangan risau. Moga dipermudahkan semuanya. So kita nak move ke soalan yang seterusnya. Apa yang Puan Zarina suka tentang feature yang ada dekat tudung si comel? Yang saya suka sangat adalah bahan marketing dia. Sebab bagi saya video yang sangat terbaik, gambar yang sangat cantik. Masa kan awal duduk kita orang sendiri tau. Kami sendiri yang akan roadshow ni buat gambar, apa edit-edit sendiri. Lepas tu kami pakai share. Sekarang apa daripada ada team marketing buat tu rasa macam semua memang adalah semuanya terbaik. Lepas tu ada copywriting. Kalau malas-malas sangat cekat-cekat, malas-malas sangat pun kita boleh je copy paste saja masuk pergi share dekat mana-mana. Tu dah tahap malas sangat lah kita mula. Tapi macam sangat memudahkan lah kiranya HQ ni. Selain daripada dulu juga ada yang program pencen mana ala kita pergi holiday pun duit kecil-kecil masuk ala seronoknya punya duit. Okey. Ada alamat ke sekarang? Tidur pun masuk duit. Malu nak cerita. Okey, kita tukar. Okey, yang ketiga okey, bayaran tangguh. Ha, yang ni sangat bagus lah pun sebab kadang bila musim peak duit tak ada, mana nak cekau ni, modal tak ada, tak cukup. Tapi HQ datang membantu kita. Dapat membantu keluarkan duit lebih dahulu. Ha, lepas tu buat scenes tu macam tu lah. Itu antara ni lah. Kira puan pun salah seorang yang pernah lepas skim bayaran tangguh juga kan? Perempuan pun salah seorang juga ke? Sebab kadang-kadang takut orang ingat macam segal lah nak apply ke apa semua kan? Saya pinjam dah bukan sikit okey. Saya pinjam 5 angka, mana nak cekal duit 5 angka. Dalam skim bayaran tangguh ni kalau contohnya seperti semua sedia maklum untuk bayar tempah yang diterima oleh maksudnya kalau contoh nak dahulukan duit sendiri dahulu untuk terima tempah daripada Shopee kan? So kita nak rolling modal tu tak ada duit dahulu, so boleh apply skim bayaran tangguh. Seterusnya, apa impian dan target Puan dalam perniagaan ini untuk masa hadapan? Impian, kalau ikut impian saya sebenarnya saya cuma nak satu bilik khas yang saya bekerja. Lepas tu saya nak satu bilik yang khas untuk saya simpan semua stok saya dalam tu. Itu impian saya. Tapi mak saya punya doa untuk saya dapat buka kedai satu hari nanti. Dan saya pasti akan usaha ke arah impian mak saya ni, doa mak saya ni. Saya perlukan step by step sebab saya buka. Perjalanan saya tu bermula pada bawah, naik setengah-setengah saya sebab saya nak rasa semua halangan tu. Supaya bila saya ke atas nanti, insyaAllah. Tak adalah jatuh tu saya rasa macam terduduk sangat. Yang halangan saya ni mungkin boleh jadi motivasi untuk saya. Macam bila saya jatuh kali 10, saya bangun lagi kali 11. Semoga ni makbulkan doa Mak Kak Zarina tu kan nak dia buka kedai. Ada syawangan kat kedai sana. Amin. InsyaAllah. Moga ni kemudahan. So soalan terakhir kita. Apa nasihat Puan kepada rakan-rakan terutama golongan suri rumah yang juga turut berniaga dari rumah dalam menjana pendapatan hanya dari rumah? Bagi saya untuk yang tu kita harus, yang pertama sekali saya buat adalah letak target. Sebab bila kita ada target, kita tahu apa yang kita nak buat. Macam kita duduk kat rumah, kita meniaga ni untuk apa. Kalau kita tak ada target, macam kita buat sekadar suka-suka, macam kita meniaga pun gitu-gitu je lah. Tapi macam bila kita letak target tu, kita macam menuju ke arah tu, kita akan ada usaha bersungguh-sungguh. Kita cari ilmu sana, cari ilmu sini untuk dapatkan apa yang kita dah target tu. Tapi paling penting kita jangan cipta alasan, jangan putus asa, jangan mencipta alasan. Yang paling penting yang saya buat adalah minta restu. Suami saya minta restu parents saya. Parents saya ni saya minta dia punya restu tu macam ibarat mencapai daripada dulu dia orang bagi sokongan ke saya. Sampaikan saya kalau pergi jumpa orang, orang tanya kerja apa, saya cakap suruh di rumah. Tapi parents saya ni pula cakap, oh dia jual tudung, bersemangat. Dia pula macam, oh dia jual tudung, dia jual tudung sekolah. Saya macam, oh okay, yang kita ni cakap lah suruh rumah je, dia tak, dia bersemangat mengalahkan saya. Kira itu benda yang Puan Zarina letakkan adalah target
target dan hala tujulah kenapa aku join dropship. Kenapa nak jadi dropship? Untuk apa kan? Supaya buat kita lebih bersemangat lah bila ada sesuatu matlamat, impian yang kita nak capai. Soalan bonus saya nak tanya, selama jadi dropship producer comel ni, pernah reward diri ke dengan hasil keuntungan yang diterima? Maksudnya selain reward untuk keluarga, untuk diri sendiri macam mana? Saya sebenarnya, saya ada seorang yang penggemar emas, seorang yang suka barang kemas. Tapi hanya yang borong sama sahaja, saya hanya beli barang kemas masa tu dalam 40 gram rasanya. Saya beli itu saja. Tapi lepas pada tu, duit yang saya dapat, saya sayang sangat nak beli emas. Saya rasa saya beli tudung lagi bagus. Saya rasa last saya beli masa tu tahun 2018 atau 2019 je saya beli emas. Lepas pada tu memang saya beli tudung macam mana saya dapat duit beli tudung. Tapi saya rasa, saya cakap suami, saya ni nak buat emas tapi saya tak boleh nak guna duit lah. Saya kata saya sayang nak guna duit sebab saya rasa macam tudung lagi bagus lah daripada barang kemas lah. Saya harapkan satu hari saya akan dapat emas yang saya nak tu lah. Tahun bila saya tak pasti, tapi sebab sekarang saya memang sayang duit nak beli barang kemas. Saya nak beli tudung aja dulu. Sangatlah, bukan modal nak beli tudung, stok tudung berbanding emas. So itulah sedikit sebanyak soalan kita. 6 soalan je tanya tadi dekat Puan Zarina. So sekarang ni kita nak buka kepada sesi Q&A daripada rakan-rakan yang sedang join Zoom kita ni untuk tanya soalan direct kepada Puan Zarina untuk dia jawab secara live. Ha, kot-kot nak tanya berkenaan tips ke? Saya nak tanya boleh? Kak Zarina, okay. Macam mana Kak Zarina mulakan perniagaan dalam tudung cicamel? Apa yang Kak Zarina mula-mula buat masa jual tudung cicamel? Itu yang saya nak tahu sangat. Yang pertama sekali saya buat adalah saya pergi buka page dekat Facebook. Saya buat itu je dulu. Lepas pada tu saya hanya guna dua, saya buat page, saya buat Instagram, dua ni je lah. Shopee saya rasa saya baru 2 tahun. Yang lain tu memang saya pergi kepada Facebook, Instagram. Instagram pun macam tak berapa sangat, tapi pengiklanan Facebook dan pergi hantar kepada WhatsApp. So daripada WhatsApp tu saya akan dapat nombor telefon, dan nombor telefon tu adalah database saya. Database saya pun dah alhamdulillah lah, saya macam dah boleh banyak jugalah kira database saya tu. Okay Kak Zarina, ada satu lagi saya nak tanya. Kalau macam dekat Facebook sekarang ni kan, so Kak Zarina masih up lagi ke status penjualan dekat Facebook? Maksud saya macam up status tu dekat Facebook page ke ataupun Facebook personal Kak Zarina sendiri? Okay, kalau sebenar-benar ni lah, saya jawab secara yang betul, yang jujur lah. Saya dah macam tinggal-tinggal dah Facebook. Macam tu. Tadi saya dah baru cakap, kata ada copywriting, kita malas-malas pun boleh copy paste kan. Tapi saya tak buat tau. Saya malas yang tahap level malas, betul punya malas lah ni. Tapi saya buat setahun sekali, saya akan timbul bila musim peak. Musim peak saya timbul, iklan saya pun timbul. Kalau untuk yang sharing selalu tu, biasanya saya pergi kepada setiap WhatsApp je lah. Saya pergi guna kepada database saya saja. So menjawab tak pada soalan Kak Hawa tu? Jawab. Terima kasih Kak Zarina. Terima kasih. Biasa kita nak baca soalan dekat ruangan komen pula daripada Syah Tudung Si Comel. Dia tanya, Puan pernah join apa-apa program DS ke sebelum ni? Pernah. Waktu saya tu dengan Tudung Si Comel. Hari tu alam-alam merajuk sekejap kan, kita pergi sana. Pergi sana pun kita dapat alhamdulillah juga dapat buat sale yang okey juga. Tapi macam hati kita tu sayang. Merajuk tapi sayang lah. Jadi pergi balik sini Tudung Si Comel. Kira-kira pernah 2 kali je lah join DS. Maksudnya Tudung Si Comel dan produk lain. Itu je. Betul. Okay, so soalan seterusnya daripada Kak Ika Rahman. Dia tanya, Kak Ina nak tanya macam mana akak kumpul first modal untuk borong tudung dalam kuantiti yang banyak? Saya kan, saya ingat yang first kali modal saya, abah saya bagi RM1,000, suami saya bagi RM1,000, duit saya dalam RM4,000 saya rasa. Dan lepas tu, duit pada tu bila saya dapat, saya kumpul-kumpul, saya pusing-pusing modal tu lah. Bila saya dapat tahun depan tu, saya kumpul. Tapi yang RM6,000 pertama ni, saya rasa saya gunalah duit tu, yang saya beli emas, saya guna modal tu. Jadi saya macam tertenggelam lah sikit. Tapi bila musim PKP tu, kan kita boleh bawa keluar duit ke duit SP. Okay, saya keluarkan duit tu, RM10,000 dan tambah duit saya RM2,000, RM12,000 tu saya rolling sampai sekarang. Dan saya rolling sampai sekarang, duit tu maksudnya macam daripada RM12,000 yang kena BSP tu, saya pusing-pusing-pusing-pusing-pusing, saya jual. Dapat, bila jual tu dapat duit kan? Duit tu saya beli lagi. Lepas tu dapat duit lagi, saya beli lagi. Faham ke ni? Itulah kisahnya bermula. Masa sampai sekarang dah balik modal tu, dah triple, double, banyak sangat lah tu. Alhamdulillah. Okay, so ada lagi soalan. Dia kata, Puan buat ads berbayar ke antara Facebook dan Shopee, mana lagi best?
Ah, kalau untuk mudah, saya rasa adalah Shopee. Sebab saya tak perlu layan. Tapi kalau untuk saya sibukkan diri, pergilah kepada Facebook. Tapi Facebook saya macam, bila WhatsApp masuk sampai beratus, saya jadi macam saya rasa nak campak telefon dah. Bila saya pergi kepada Shopee, saya pering sahaja. Tapi dekat sini pun saya pergi juga sebab saya ada database yang dah biasa beli kan. Ada juga bantuan anak saya. Jadi dia dah boleh tolong submit order. Macam tu dah lega sikit lah. Hamsul sekarang dah beralih kepada Shopee. So ada yang tanya, macam mana akak asingkan income akak untuk modal simpanan ads dan upah HL Shopee? Itulah kita buat kira-kira sikit. Duit bila saya dapat, saya akan asingkan kepada satu tabung yang saya tak berapa nak boleh korek. Yang asing kat sini saya buatlah kira-kira setiap bulan berapa upah HL yang saya nak, bajet duit saya berapa. Okay, Akak Zarina, Akak kata pada mulanya Akak punya target audience adalah kebanyakannya yang daripada Facebook dengan WhatsApp lah kan. So orang-orang tu adalah orang-orang strangers ataupun orang-orang sekeliling Akak, macam jiran-jiran ke atau siapa? Orang yang Akak tak kenal. Sebab Akak tak jual dekat orang yang Akak kenal. Dekat jiran-jiran semua tak. Maksud Akak kalau Akak yang pergi, belilah tu. Tak. Dia yang datang dekat Akak ada. Orang yang Akak elak adalah saudara mara dengan jiran. Akak memang jual dengan orang yang tak kenal je. Macam malu nak jual dekat orang yang kita kenal. Malu. Akak tak ada promote sangat dekat Facebook personal. Personal memang Akak anggap ini adalah personal. Sekali-sekala je dia keluar yang berkaitan bisnes. Kalau yang promote betulnya, sebelum ni dekat page Facebook. Puan buat ads berbayar ke? Buat. Dan kalau nak tahu, Shopee ABS saya tu, saya run iklan Shopee, saya tak berhenti daripada saya start aktif Shopee. Maksudnya kalau kata 2 tahun lah iklan saya akan berjalan je. Salah terberhenti tu tanpa sengaja sebab duit habis saya tak sedar. Kalau saya sedar, saya top up. Okay, kira jangan pernah stop ads lah kalau kat Shopee ni kan. So kedai kat Zarina pun sekarang dalam tempoh 2 tahun, contoh best seller Onyx Scuba, dah berapa yang terjual? Sekarang dalam, yang tu saya tak ingat lah. Tapi sekarang ni saya dah ada kalau satu listing Onyx Scuba tu dah 24,000 macam tu lah. Tapi ni 24,000 ni dalam tempoh 2 tahun. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4. 2 tahun, 3 bulan macam tu. Satu listing lah. Macam mana inspirasi kita nak menjual dekat Shopee ni? Ada yang tarik ke? Sebab kan Aisyah kan dia suka promote-promote benda-benda macam ni. Tarik-tarik perhatian yang daripada kita ni tak berminat pun. Lepas tu kita pula pergilah pula jenis. Duduk tengok pula orang yang buat sale dekat Shopee ni. Banyak lah. Kita ni pula matanya tak boleh nak nampak benda-benda yang datangkan duit ni. Itu yang punca utama boleh pergi buka Shopee. Sebab kita nampak orang boleh dapat banyak lah. Letak gambar, buat dek sahaja, biarkan je. Sampailah sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, so Facebook Akak gunakan database lah kan. Yang dah dapat tu dekat WhatsApp kan. Sebab tu lah buat status WhatsApp dia promote dekat situ. So diorang belilah dekat link yang Akak kongsikan. So kita nak sambung lagi soalan ni. Banyak soalan Akak nak jawab hari ni. Kan kita spend sikit Zoom ni untuk Akak jawab soalan. Berapa bajet untuk bayar poslat? Bajet saya dalam untuk yang latest ni saya kira-kira lagi lah. Tapi yang pastinya 4 angka lah. Untuk yang terbaru yang lepas buat comeback ni, konon saya tak kira lagi. Tapi yang pastinya saya memang spend 4 angka. Berapa RM sekali top up 2X? Okay, kalau untuk Shopee sekarang saya dah macam sikit je sebenarnya. RM20, RM50, macam tu. Tapi Alhamdulillah masuknya banyak. Okay, so soalan seterusnya, berapa banyak puan spend untuk ad Shopee? Ada minimum ke? Shopee ni sebenarnya sehari saya buat unlimited. Tapi dalam unlimited saya ada banyak iklan saya run. Ada dalam 7-8 iklan macam tu lah. Dan bila saya top up, saya kata sampai RM20. Ni saya bukannya habis. Macam tu RM20 sehari. RM20 bukan satu iklan. Okay, RM20 6 iklan saya berjalan. Sebab yang lain-lain tu, contoh tak apa-apa nak klik sangat pun. Orang tak mandang sangat pun. Tapi aku pandang yang duduk lapis, duduk Onyx Scuba. Yang duit tu banyak habis kat Onyx Scuba tu. Nak tanya dekat Akak, macam Shikin pergi menjual dekat platform Shopee sebab benda dah ada testimoni dekat situ. Lepas tu harga semua dah ada dekat situ. Dan kalau orang nak membeli, orang akan refer pada testimoni dekat situ lah. Lepas tu, saya jarang terima soalan-soalan daripada Shopee apa-apa. Ada tapi jarang sebab semuanya dah tertulis dah dekat testimoni. Berbeza dengan FB, saya ada buat page. Lepas tu kan saya macam tak berapa suka sangat jual kat FB ni sebabnya orang akan tanya-tanya. Saya macam menyampah nak jawab dekat messenger tu tau. Sebabnya FB saya sendiri pun saya tak tertengok. Ini nak tengok FB yang untuk sale ni, nak dia banyak tanya soalan-soalan. At the end dia tak membeli. Jadi ni kan kalau macam Akak menjual dekat FB, platform FB ni, macam ataupun Instagram kan. Macam mana Akak berdepan dengan orang kata apa, soalan ataupun, yelah sebelum nak beli ni kan, diorang ni akan banyak-banyak tanya kan.
akak pula banyak pula prospek yang mesej-mesej akak. Jadi macam tangan akak ada dua je, macam mana akak balas mesej-mesej dia ni? Okey, bila saya bayar ads, memanglah bagus respon daripada prospek ni semua. Tapi saya tengok macam anak dan suami saya tak terjaga. Sebab saya banyak tengok, saya banyak tengok komputer. Jadi saya tak suka situasi yang macam tu. Dia memang tak terurus sikit kan. Ya Allah, sama. Tapi saya alhamdulillah saya dapat suami yang sangat memahami saya lah. Pusing cerita kepada di saat saya belum kenal Shopee lah. Facebook saya sampaikan, saya kata beratur-atur WhatsApp yang saya kata saya rasa nak campak telefon tu. Tapi saya urus tau. Tapi saya macam, saya pastikan sebelum saya mula semua kerja, saya dah siap masak. Sebab anak saya bawa bekal. Okay, saya dah siapkan semua. Saya bangun awal, siapkan bekal, siapkan masak untuk tengah hari semua. Dan lepas tu saya buat kerja saya. Lupalah kita masa tu kalau pada Facebook kita pergi HQ. Jadi kita mengadap komputer lah. Akin akak mengadap komputer. Jadi masa tu rumah tak bersiapan lagi. Anak masa tu urus lagi sebab guna komputer. Akak sambil order kat HQ masa tu kalau guna Facebook tu. Cuma guna yang Shopee ni je tak terurus sikit. Tapi tak terurus pun sebab kan anak bagi bantuan, suami bagi bantuan. Jadi semua tu berlaku secara macam smooth je. Macam tu. Sebab anak pun boleh cuti sekolah musim peak. Mak kata Kak Yung hantar anak kat rumah mak biar mak jaga. Kak Yung juga duduk. Pun hantar anak kat rumah mak. Tapi hantar sekali duit. Maksudnya kalau kat jenis melayan prospek tak? Macam-macam orang tanya lepas tu melirik. Kan ada jenis orang yang suka akak kalau dekat Facebook, akak semua pergi direct pada WhatsApp. Jadi akak tak pergi layan dekat Facebook. Maksudnya kalau orang PM-PM dekat komen tu pun akak semua bagi link. Akak dia nak klik link, dia beli, belilah. Dia tak nak beli, sudahlah. Dia beli WhatsApp tu lah, tak ada nak lirik-lirik tak lah. Sebab akak semua nak cepat-cepat. Baik Kak, faham-faham. Okay, terima kasih Kak Ina. Terima kasih Kak Iki juga atas soalan. Moga dimudahkan semuanya. Okay, kita nak sambung lagi. Nak tanya untuk permulaan macam mana Kak Zarina decide untuk ambil stok tudung apa? Contoh jenis, warna dan saiz. Betul Kak Zarina beli stok borong kan, akak decide, ada buat kira-kira ke target audien akak ni macam mana ke untuk ambil stok size dengan warna apa yang paling hot? Okay, ada, memang akak ada buat semua tu. Semua tu akak ikut statistik, tengok statistik customer selama-selama ni warna apa yang dia banyak. Sebab kadang berbeza, kadang semua orang ni banyak beli yang ni, item ni, yang kita tak banyak pun lah, macam tu. Akak memang tengok lah apa customer akak beli, saya tak tahu yang banyak. Tapi memang kalau ikutkan, memang biasa akak beli yang putih nila tu memang paling banyak lah. Kadang putih nila S saja tu pun akak beli ribu helai. Barulah nilai SS, lepas tu hitam, mana-mana basic tu lah. Basic dah dululah and ikut statistik daripada 2016 hingga kini lah kan. Item apa yang hot. Seterusnya, apa nama Facebook page Kak Zarina? Itu Facebook tu dah tak berapa nak ada dah. Kita tahu sekali je Facebook kita ni. Nama dia Tudung Untuk Si Comel. Dan nama itu akak ingat akak dapat masa dengan 2016. Akak mesej Encik Syah. Macam mana ya kita nak letak nama untuk page? Affiliate. Encik Syah beritahu lah, jangan bagi letak yang diiras dengan HQ, nanti orang keliru. Itu yang sebab akak tukar letak Tudung Untuk Si Comel. Ya, akak ada pembantu ke untuk urusan packing, post dan urusan rumah? Untuk packing tak ada. Pendek kata kat rumah ni, akak buat daripada A sampai Z. Cuma tahun ni je akak cuma minta anak sulung sebab dia dah besar kalau menengah. So kan tudung dalam stick mini. Itu je. Itu bukan banyak sangat. Malum lah budak-budak dia buat sikit je dia. Malas lah ibu, malas lah. Sekarang seterusnya, saya pernah dengar Puan simpan database. Macam mana nak tahu nombor customer tu masih valid atau tak? Save dalam kontak ke? Semua saya save dalam kontak saja. Jadinya bila saya update status dekat WhatsApp, dia orang akan tengok lah. Kira valid ke tak valid, akak semak jugalah kan? Sebab mesti ada beribu. Dia hanya tahu biasanya dalam setahun sekali je lah saya akan tahu. Sebabnya masa tu baru saya akan diserang mereka. Bagi tahu nak suruh dia orang beli tudung sekolah ni, masa tu baru tahu. Bila dah nampak dia dah tak okey, padam. Masa tu je. Kira akak buat WhatsApp blast jugalah. Forward. Gigih kan? Kalau kita buat ramai-ramai, belum tentu semua dapat. Akak forward kat lima orang. Gigih kan? Syah dia tanya, betul ke akak dikenali sebagai Ina Karangan? Kenapa? Kak Noh lah buat bagian ni dulu. Sebab saya suka mencerita karangan. Saya suka buat karangan panjang-panjang. Saya suka bercerita. Kalau tak rimau tu bukan saya lah. Dia tanya juga, Puan tak terfikir ke nak cari pembantu atau admin? InsyaAllah satu hari nanti. Cuma saya satu je, saya ada masalah kadang sedikit. Orang bekerja, saya perlu orang tu bekerja bersungguh-sungguh dengan saya. Bukan bekerja yang macam datang main-main. Yang kalau bila saya kerja, saya adalah seorang yang sangat straight. Mungkin kalau saya ni jadi bos, mungkin saya yang tak berapa disukai orang. Jadi saya belum bertemu orang tu.
daripada tu sebab saya betul saya buat sendiri je lah. Kalau Amat tahu satu hari nanti kan boleh ada trust tu kat orang tersebut. So Kak Ika cakap apa yang buat Kak Akak setia dengan Tudung Si Comel? Sebab utamanya adalah sebab tim Tudung Si Comel dan Encik Syah lah. Diorang punya kebaikan diorang tu lah, layanan diorang kat kita. Rasa kalau bukan diorang, kalau tudung sekolah ni senang ni juga ke, diorang bagi marketing yang bagus ke. Tapi kalau diorang layan tak bagus, Kak rasa Kak pun tak adalah duduk sampai sini. Tapi sebab kan layanan korang ni memang best. Bila down je, ada orang datang bagi support, bagi sokongan. Terima kasih Kak Zainal. Kita pun kat Tudung Si Comel ada jugalah kekurangan, maaf juga salah silap. So sebelum kita nak akhiri sesi Zoom ni, kira tak ada soalan dah kan? So terima kasih semua yang sudi join sesi Zoom kita hari ni. And terima kasih Kak Zainal sudi share dengan kita yang jawab soalan-soalan ni semua kan. So maaf lah jika ada sebarang kekurangan. So kita nak akhirkan sesi live Zoom ni. So nak minta semua buka kamera and kita nak screenshot kenangan pada hari ni. Semua ready? Okay, satu, dua, tiga. Kecik-kecik. Cik Syah ada sebarang ke? Cik Syah nak cakap sepatah dua kata. Selalu nak endkan ni. Saya lain-lain tak clear sini. Dengar. Bos kita busy nak ambil anak balik sekolah. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Zarina, okay, pada yang bertanyakan soalan juga. Okay, harap-harap terinspirasi rasa macam nak move forward lagi, okay. Tak nak give up. Bak kata Kak Zarina tadi, jangan putus asa, okay. Jangan cipta lifestyle tu nombor dua, okay. Dan sokongan daripada restu keluarga tu penting, betul Kak Zarina? Terima kasih banyak-banyak Kak Zarina sharing. Okay, kita akan jemput lagi insyaAllah siapa yang nak share pengalaman kejar impian bersama Tudung Si Comel seperti Kak Zarina berjaya. Okay, terima kasih banyak Kak Zarina bersama banyak kami, happy sangat. So kita jumpa lagi nanti di sesi sharing yang akan datang. Okay, kalau ada yang boleh dia nak boleh WhatsApp me. Bye. Terima kasih semua. Ingat Tudung Sekolah. Terima kasih. Bye.